بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الشيخ الإمام أبو حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى وعلى من نحن في أمه في دار يعمل: التوحيد، توحيد المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له. المعرف yang mengenalkan إياهم akan mereka أنه akan bahwasanya Allah في ذاته pada zatnya واحد itu Maha Esa لا شريك له tidak ada sekutu bagi Allah. Fardun Allah Maha Tunggal, la misla lahu, tidak ada bandingan baginya. Somadun Allah tempat bermohon, la didda lahu, tidak ada yang dapat melawan baginya, enggak ada lawanannya. Munfaridun Allah Maha Satu, dan niddalah, tidak ada yang menyamainya. Wa annahu, dan bahwasanya Allah qadimun, maha qadim, maha dahulu. La awwala lahu, tidak ada awal bagi Allah. Allah dahulu tapi enggak ada awalnya. Azaliyun, Allah maha azali. Azali, zaman dahulu yang enggak ada awalnya. La bidayata lahu, tidak ada permulaan bagi Allah. Mustamirul wujudi, yang senantiasa Allah itu adanya. Allah senantiasa ada. La akhira lahu, enggak ada akhir bagi Allah. Terus ada. Wa abadiyun, Allah abadi. La ni'ayata lahu, tidak ada penghabisan bagi Allah. Qayyumun, Allah maha berdiri sendiri. Lan kita'a lahu, tidak ada putus bagi Allah. Da'imun, Allah senantiasa. Lan siroma lahu, tidak ada surut bagi Allah. Lam yazal, Allah senantiasa. Wala yazalu mausufan, senantiasa Allah bersifat. Binu'util jalali, dengan sifat-sifat keagungan. La yanqadi alaihi bil inqida'i tasarrumul amadi wan qiradul ajali. La yanqadi, tidak terkena. Ya, kita artikan begitu ya. Tidak terkodok, tidak tertentu, tidak terkena alaihi atas Allah bil inqida'i, dengan lenyapnya zaman. Tasarrumul amadi, oleh habisnya batas waktu yang musnah. Wan qiradul ajali, dan tadi tasarruful amadi, habisnya ya batas waktu. Tasarruful amadi, oleh habisnya batas waktu. Jadi Allah tidak terkena atasnya, atas Allah dengan lenyapnya zaman, tidak terkena apa? Habis batas waktu. Jadi Allah enggak ada tuh batas waktu. Kalau kita kan ada batas waktu kita, ya. Ya,
Umur ghalibnya berapa? 63 tahun. Ya, ghalibnya umur biasanya. Jadi yang umur 50 ya siap-siap aja lah gitu ya. Kalau udah lebih daripada 60 ya lebih siap lagi lah. Ya, siap-siap aja. Ya Allah. Kita hidup di dunia ini ya, nungguin mati kita. Nungguin mati. Bahkan huwa dia Allah al-awwalu yang pertama, wal akhiru dan yang akhir. Wa zahiru Allah yang zahir, wal batinu yang batin. Jadi awal enggak ada permulaannya, akhir enggak ada akhirnya. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan Allah, dan dia Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. At-tanzihu, pensucian. Wa annahu, dan bahwasanya Allah. Jadi kalau tadi at-tauhid, pengesaan hanya satu, hanya Allah. Nah sekarang pensucian, jadi Allah maha suci dari segalanya. Wa annahu, dan bahwasanya Allah laisa bijismin, Allah tidak berjisim, tidak bertubuh, musawwarin yang berbentuk, wala jawharin mahdudin, dan Allah tidak bermateri yang terbatas, muqaddarin ya, yang terkirakan kira-kira, enggak ada gitu. Jadi Allah tuh enggak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan enggak ada diperkirakan kira-kira begini, enggak ada tuh. Di benak kita enggak terbayangkan Allah tuh begini, enggak ada. Ya, jangan Allahnya ciptaannya pun begitu. Umpama Allah, ciptaan Allah apa? Allah menciptakan apa yang menurut kita sepertinya mudah padahal susah. Allah ciptakan pohon, pohon yang paling kecil apaan? Pohon toge yang bangunan. Ya ada lagi sebenarnya yang paling kecil dari itu. Terbenak enggak, terpikir enggak di benak kita kalau kita bisa bikin pohon toge? Enggak bisa. Enggak ada bisa terpikir, terkirakan di pikiran kita, kita bisa bikin pohon toge, enggak ada. Tapi kalau buatan manusia, umpama bikin kapal, kita ditanya, bisa enggak kamu bikin kapal? Bisa enggak kira-kira? Bisa kalau saya belajar. Orang yang cerdas akan ngomong begitu. Itu ciptaannya bagaimana? Allahnya tak terkirakan. Wala jawharin mahdudin muqaddarin, dan bahwasannya Allah itu tidak jawharin, tidak bermateri, mahdudin yang terbatas, muqaddarin yang terkirakan. Wa annahu, dan bahwasannya Allah la yumasilul ajsama, tidak menyerupai akan tubuh-tubuh, jisim-jisim, tubuh-tubuh, enggak ada Allah menyerupai jisim apaan tuh, enggak ada Allah pemuda, ganteng, tampan, enggak ada, enggak. Laisa kamitslihi syai'un, la fit taqdiri, tidak pada perkiraan, dikira-kirakan kan ya Allah begini, enggak bisa. Wala fi qabulil inkisami, dan Allah tidak terbagi, Allah tidak menerima keterbagian. Enggak bisa Allah terbagi-bagi. Kalau kita kan bisa terbagi-bagi badan kita nih. Allah enggak. Wa annahu laisa bijauharin, dan bahwasanya Allah itu bukan materi. Wala ta'ulluhul jawairu, dan Allah tidak ya
dan tidak materi itu bertempat kepada Allah, enggak. Jadi materi menempati Allah, enggak. Wala bi'aradin, dan Allah juga bukan sifat, Allah bukan sifat daripada ya materi, Allah bukan sifat. Wala tahulluhul a'radu, dan sifat itu tidak menempati Allah. Jadi Allah tidak bertempat kepada tempat, tempat tidak menempat kepada Allah, Allah enggak bertempat kepada sifat, sifat tidak bertempat kepada Allah. Bal la yumasilu maujudan, bahkan Allah tidak menyerupai akan yang maujud. Maha suci Allah dari yang demikian. Jadi enggak bisa terbayangkan tuh, enggak bisa terperkirakan Allah begini, enggak. Wala yumasiluhu maujudun, dan Allah tidak diserupai oleh yang maujud. Ya. Jadi yang maujud tidak bisa menyerupai Allah. Walaisa kamitsli syai'in, dan tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Wala huwa mislu syai'in, dan tidak juga Allah seperti sesuatu. Wa annahu la ya'udduhul miqdaru, dan bahwasanya Allah tidak dibatasi oleh ukuran. Pendek, sedang, tinggi, enggak ada begitu. Wala tahwihil aktaru, dan Allah tidak dimuati oleh ya penjuru. Jadi Allah tidak dimuati oleh penjuru. Jadi penjuru, segala penjuru tidak bisa. Ini penjuru langit, sebelah selatan, sebelah utara, sebelah barat, atau tengah-tengah, tidak bisa ya dimuati oleh Allah. Enggak dimuati, enggak. Wala tuhituhu bihil jihatu, dan Allah, dan ya segala arah tidak meliputi Allah. Segala arah tidak meliputi Allah. Segala arah tidak meliputi Allah. Jadi jangan bilang Allah ada di mana-mana. Tapi Allah ada. Kalau kita bilang Allah ada di mana-mana, berarti ya, ya arah menempati, meliputi. Jadi kita ya laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak bisa dirupakan oleh sesuatu. Jadi bagaimana? Wallahu a'lam. Wala taktanifuhul arduna wala samawati, dan Allah tidak dibatasi oleh bumi dan langit. Allah enggak dibatasi oleh bumi dan langit. Kalau terbatas berarti ya kecil Allah. Enggak kebatas sama langit dan bumi. Berarti Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Jangan juga begitu. Masya Allah. Ini hebat banget Imam Ghazali. Luar biasa. Mampu berpikir begini. Kita aja enggak mampu berpikir begini. Ya. Baca aja susah ya. Luar biasa. Mungguzan. Wa annahu mustawin, dan bahwasannya Allah mustawin, bersemayam alal arsi, di atas aras. Bersemayamnya Allah bagaimana? Ar-Rahmanu alal arsi istawa alal wajhil ladzi qalahu, atas jalan yang Allah firmankan akan dia. Jadi menurut Allah, selain nama Allah, bagaimananya terserah Allah. Wabil makna allazi aradahu, dan dengan makna yang Allah kehendaki akan dia. Apa yang dimaksud oleh Allah? Ya. Istiwaan munazza'an anil mumasati wal istiqrari, dengan bersemayam yang maha suci, yang disucikan dari menyentuh
Nih, kalau kita kan bersemayam nyentuh. Duduk di singgasana nyentuh enggak? Nyentuh. Allah Maha Suci dari menyentuh. Jadi jangan dibilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, Allah duduk di singgasananya. Jangan bayangin gitu. Berarti Allah bertempat di medianya yang dia bikin sendiri. Nah itu musta'in. Entah kalau kita bilang Allah duduk di singgasananya, ntar kita bertanya, sebelum Allah ciptakan Allah duduk di mana? Wal istiqrari, dan Maha Suci dari tetap. Wa tamakkunu, dan tenang. Wal hululu, dan Maha Suci Allah dari bertempat. Wal intiqali, wa tamakkuni, wal hululi, wal intiqali. Tamakkun, tenang. Hululi, ya, menempati. Wal intiqali, berpindah. Maha Suci Allah dari yang demikian. La yahmiluhul arsu, ars tidak membawa Allah. Balil arsu wa hamalatuhu mahmuluna, bahkan ars itu dan pembawa ars, pemikul ars siapa? Malaikat. Itu mahmuluna, di bawah. Bilutfi kudrati, dengan sifat kelembutan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa makhuruna, dan mereka dipaksa. Fi qabdati, dalam genggamannya Allah. Wa huwa fawqal arsi wasama, dan Allah itu berada di atas ars dan langit. Allah berada di atas ars dan langit. Maksudnya lebih besar dari itu. Tapi bukan Allah itu besar. Di atas ars dan langit. Fauqa kulli syai'in, Allah di atas segala sesuatu. Ila takhawumi sara, sampai kepada dasar bumi. Fauqiyatan, ya, atas yang la taziduhu kurban il arsi wasamai, atas yang tidak menambahkan Allah dekat kepada ars dan kepada langit. Jadi bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Kama la taziduhu bu'dan 'anil ardi, sebagaimana tidak menambahkan kepada Allah jauh dari bumi, wasara, dan dalam bumi. Bal huwa, bahkan Allah itu rafi'ud darajati, yang maha tinggi derajatnya. 'Anil arsi wasama'i, dari aras dan langit. Allah lebih tinggi dari itu. Kama sebagaimana anahu, bahwasannya Allah itu rafi'ud darajati, yang tinggi derajatnya. Anil ardi, daripada bumi. Wasara, dan dalam bumi. Wa huwa ma'azalika qaribun, dan dia Allah sedemikian itu dekat. Min kulli mawjudin, dari setiap yang mawjud. Allah jauh tapi dekat. Mana tu? Allah lebih tinggi daripada ars, tapi lebih dekat. Min hablil warid, dari urat nadi. Itu gimana itu? Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang namanya Allah. Kita enggak bisa mencerna akal kita. Wa huwa akram ilal abini, dan dia Allah lebih dekat kepada hamba. Min hablil warid, dari urat nadi. Wa huwa ala kulli syai'in sa'idun, dan dia Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Iz karena la yumasilu qurbuhu qurbal ajsami, karena dekatnya Allah tidak menyerupai dekatnya tubuh-tubuh. Kayak kita kan dekatnya yang begini dekat. Dekatnya Allah enggak kayak begini. Kama la tumasilu zatu zatal ajsami, sebagaimana zatnya Allah tidak menyerupai akan zatnya segala tubuh-tubuh. Wa annahu, dan bahwasannya Allah la yahillu fi syai'in,
bahwasanya Allah tidak halal, tidak menempat pada sesuatu. Wala ya'ulu fihi syai'un, dan tidak ada sesuatu yang menempat pada Allah Ta'ala, Maha Suci Allah. An daripada ayah wiyahu makanun, bahwa tempat itu memuati Allah. Memuati, dimuatin itu. Allah Maha Suci dari ini. Allah enggak kayak begitu. Jadi tempat tidak memuati Allah. Kayak kita, muat enggak tuh? Muat. Kayak kita nih, muat enggak nih? Orangnya ada berapa nih? Muat, muat. Enggak begitu Allah. Kama taqaddasa, sebagaimana Maha Suci Allah, an ayyahudda'u zamanun. Maha Suci Allah daripada Allah dibatasi oleh zaman. Allah enggak dibatasi oleh zaman. Kalau kita dibatasi, enggak lama juga mati kita. Namanya terbatas. Bal bahkan karena ada Allah qabla, sebelum an khalaqaz zamana, sebelum Allah ciptakan zaman wal makana dan tempat. Wa huwal ana, dan dia Allah ala ma alaihi kana, ya. Dan dia Allah atas apa yang ada atasnya, karena itu ada. Jadi dahulu Allah ada, sekarang pun Allah ada. Jadi adanya Allah sampai sekarang sama. Wallahu a'lam bishawab, wa annahu ba'inun.